Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Festival Bus. Ini adalah bagian ketiga dari rangkaian keseluruhan kegiatan demo RUU Odol. Nah, di dalam video kami ini ada beberapa peristiwa, yaitu satu, adanya penghentian dari truk-truk yang sedang muat karena untuk solidaritas sesama driver, sama-sama memperjuangkan nasib mereka, sama-sama memperjuangkan menolak RUU Odol. Nah, di samping itu bos-bosku, ada juga satu peristiwa bahwa mereka akan berjalan kaki menuju ke DPRD, tetapi pada akhirnya mereka tidak berjalan kaki, melainkan menggunakan truk menuju ke DPRD untuk mencari rasa jawaban karena mereka penasaran. Baiklah bos-bosku, mari kita saksikan saja. Langsung saja kita simak cerita dari demo menolak RUU ini. Selamat menyaksikan. Tunggu sebentar, apa sih? Sampai besok, hari kedua. Ini kalau sama-sama apa? Solarin di sini. Tunggu selesai demo. Oke, siap mereka. Oke, besok pak demonya. Tetap demo. Oke, sama-sama tunggu mas, sama-sama apa? Siap, oke. Siap, siap. Di mana istrinya di sini ya, enggak apa-apa nih kalau saya. Oke, bonga. Oke, ada kerja ini, Pak. Kasihan, Pak. Masih punya uang jalan, masih jalan. Kita enggak punya uang jalan. Saya jalan-jalan. Itu diterima demo ini dinikmati ya, ada keterangan jelas kan begitu ya rekan-rekan, ada keterangan jelas gitu ya apa yang diminta kita itu, iya enggak hasilnya ya. Bagus Pak, memang ya. Kita tunggu hasil yang bagus iya ya, maksudnya dihormatilah ini yang demo ini ditangkapi maunya apa biar jelas pendemo-pendemo ini rekan-rekan ini. Itu loh Pak, selaku aparat pemerintah, penegak hukum, ini juga rakyat. Masuk, ya kan? Rakyat untuk tarik nafkah, ditanggapi yang demo ini. Siap. Itu loh, biar kelar, sudah jalan. Itu. Sudah ada perwakilannya tadi Pak. Ya, maka di bendera keterangan.
menarik rekan semua ini. Nah, saya kan mau order jenengan, piye mau kendaraan sini kono ben iso lewat, Pak. Muatan iki pun. Lah iki jenengan keterangan yo enggak mau jalan. Yo tak akomodir. Enggak mau jalan, iya kan? Merdeka! 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 Apapun yang terjadi kita jalan ya. Oke. Makasih. Asik. Tanpa sopir duwe sak kendaraan maju. Di bar permintaan. Asik. Ini sepertinya para driver mau menuju ke DPRD karena ditunggu lama tidak ada keputusan. Mantap, mantap. Selamat berjuang. Yang dari sebelah kanan kamera ini dari terminal kargo, dan yang sebelah kiri ini dari terminal Jati Kudus, yang biasanya terminal Jati Kudus untuk tempat bis, tapi hari ini khusus untuk truk. Dan mereka sekarang sedang menuju ke tempat DPRD, ke tempat perundingan. Mereka tetap mengibarkan sang merah putih, menanjakan jiwa nasionalisme dan patriotisme dalam berjuang. Karena hari ini mereka juga berjuang, jadi mereka mengibarkan sang merah putih. Oke, cabut, cabut. Nah, itu dia truk-truk yang baru akan keluar dari terminal Jati Kudus
Truk odol jangan disunati gara-gara aturanmu nasib kami jadi begini. Wow. Bucuk wae seneng sing dawa mosok sing dawa kon ngetok. Wah. Kocak juga ini tulisan-tulisan di truk-truk ini ya. Nasib jangan dititipkan tapi diperjuangkan. Selamat berjuang kawan. Semua truk mungkin ada sekitar 300-an lebih, bahkan mungkin 500 menuju ke gedung DPRD Kabupaten Kudus. Mereka dalam rangka berjuang, berjuangkan nasibnya agar truk-truknya ini tidak terkena undang-undang tentang undang-undang odol. Halo penonton Gece-Gece Festival Bus, kali ini kami ada di atas jembatan dan melihat dari ketinggian bagaimana truk-truk ini menuju ke gedung DPRD. Nah, ini terlihat pasukan truk-truk yang dari Kabupaten Kudus, Jepara, bahkan Pati berkumpul di sini. Jalan Kudus semakin ramai meriah, semakin siang semakin memanas. Dia mengarah ke DPRD Kudus ya. Keadaan makin macet, makin siang makin macet dan makin ramai meriah. Oke, semoga perjuangan mereka berhasil sesuai dengan keinginan para driver truk ini. Oke, bos-bosku, kita lanjutkan perjalanan kita ya. Bagaimana kami meliput ini semuanya? Ikuti kami terus. Oke, bos-bosku, salam damai selalu untuk Indonesia. Baiklah penonton Kece-Kece Festival Bus, ini adalah rombongan truk yang akan menuju ke DPRD Kabupaten Kudus. Mereka mencoba beriringan untuk mencari jawaban. Baiklah bos-bosku, simak juga tayangan selanjutnya dari kami ya, bagian keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.